Selamat malam, informasi seputar perang lawan narkoba mengawali Net 24 hari ini. Polisi bekuk suami istri pengedar narkoba di Padang, Sumatera Barat. Ya, kedua pelaku ini membawa 30 paket sabu siap edar. Ricky Permana dan istrinya Yuna Meliza tak berkutik saat personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang membekuknya di rumahnya di kawasan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, keduanya ini merupakan incaran petugas sejak lama. Kerap bertransaksi dan mengaburkan identitas untuk mengelabui petugas. Belakangan aksinya mengundang kecurigaan dari warga sekitar rumah pelaku, hingga akhirnya warga melaporkannya kepada kepolisian. Ya, saat dibekuk dari keduanya, polisi ini dapatkan 26 paket sabu kecil dan 4 paket sabu sedang. Biasanya pelaku ini menjual satu paket seharga 300 hingga 500 ribu rupiah. Polisi masih memeriksa intensif sindikat kedua pelaku, termasuk dari mana pelaku mendapat pasokan barang haram ini. Untuk BB kita temukan 26 paket kecil, kemudian 4 paket sedang, 1 handphone, 1 plastik bening. Ini bandar atau pengedar langsung dan atau gimana, Dan? Dia pemakai yang kemudian juga sebagai pengedar.